Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita masak daging dendeng rembau most wanted. Kita potong daging nipis-nipis macam ni. Nampak tak? Memasak ni tak kira lelaki atau perempuan. Tapi kalau lelaki pandai masak pun bagus. Kalau jadi apa-apa emergency kepada isteri, kepada mak kita, kita pun pandai memasak. Kita potong bawang. Potong bawang putih juga. Serta kita potong cili besar. Ini adalah sebahagian daripada kita buat sambal belado untuk daging dendeng. Dan tu, kita masukkan semua tomato, cili besar, bawang putih, halia. Kita rebus dia. Dan daging ni juga kita basuh bersih-bersih. Sebelum itu, kita rebus semua bahan-bahan tadi. Nampak dia dah mengeledak. Agak semuanya dah layu. Kita boleh angkat masuk dalam bekas tu. Daging yang pula yang dah iris-iris tadi itu bersama halia dan lengkuas, dan letak sedikit bawang putih dan juga lada sulah di dalamnya. Kita tutup, kita tutup sampai air dia kering. Kemudian kita asingkan dan kita keluarkan dia. Untuk langkah seterusnya, garing. Senang je tuan-tuan dan puan. Bukan susah pun. Nak dan tak nak kita tengok macam seterusnya kita blend bahan-bahan yang kita rebus tadi untuk buat sambal dendeng. Kemudian kita panaskan kuali. Daging tu kita goreng sampai garing. Dari bahan yang kita blend dari itu, kita buat sambal. Gunakan minyak yang sama. Kita angkat daging itu pakai minyak untuk kita goreng. Masukkan sedikit gula, garam, saus tiram, dan pasir. Kalau boleh tambahlah sedikit cabai rawit ataupun cili padi ni untuk lebih pedas sedikit. Nampak? Hampir masaknya kita masukkan balik lagi gorengnya. Kita dah goreng tu gaul ke dia lebih rata semua. Kemudian dah masak ni tuan dan puan-puan, kita bolehlah angkat ni pindah ke dalam panggang. Nampak ni lah hasil ni. Sedap tak terkata. Bahan kita letakkan sedikit hiasan cili besar dan kita potong untuk nampak cantik. Selamat mencuba. Sekian terima kasih.